Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cusipang. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cusipang yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cusipa tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cusipa yang tentunya saat ini sangat begitu terlihat jelas adanya sesuatu yang terjadi di antara mereka. Nah, sobat Mimin, kali ini diungkapkan secara langsung oleh Ibunda Fani dari Ibu Haris Priza yang dimana beredarnya sebuah informasi Haris Priza yang tak datang dalam acara ulang tahun dari Cusipa hingga membuat sejumlah para fans bertanya-tanya mengapa Haris Priza tak hadir dalam acara tersebut. Ternyata dibongkar dan diungkap secara langsung oleh ibunda dari Haris Priza itu sendiri yang dimana dengan mengatakan bahwasanya Haris Priza tak dapat hadir lantaran ada kesibukan. Namun tentunya ibunda dari Haris Priza yaitu Bunda Fani memberikan dan juga mengirimkan sesuatu untuk Cusipa hingga tentunya menjadikan para fans akhirnya kembali geger dengan apa yang diberikan oleh Bunda Fani kepada Cusipa. Mereka pun merasa penasaran dengan apa yang diberikan oleh Bunda Fani kepada Cusipa itu ya guys, hingga tentunya mereka masih kepo dan ingin mengetahui apa yang tentunya hadiah apa yang diberikan kepada Cusipa dan juga keluarganya dalam rangka ulang tahun Cusipa. Nah, silakan tuliskan pendapat dan juga ide kalian, bahkan tanggapan-tanggapan positif kalian dan juga doa kalian untuk Haris Priza dan juga Cusipa lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.